Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai semuanya. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu, diberikan kebahagiaan oleh Allah dan dilapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Balik lagi bersama saya Ummu Qania yang baru bergabung. Perkenalkan, saya Nur Insan Ramdana, ibu dari dua anak yakni Al-Qassam dan Agnia. Makanya channel ini dinamakan Ummu Qania. Kali ini saya ingin sharing mengenai review atau evaluasi anggaran dan belanja saya di week pertama dan kedua di bulan ini. Jadi, pembelanjaan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Agak lambat ya saya meng-up video ini karena kemarin ada masalah lagi, sehingga saya harus mengulang untuk take videonya. Agar channel ini dapat makin berkembang, saya mohon kepada teman-teman untuk mendukung channel ini berupa subscribe, dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan berikan like-nya dan juga komentar yang membangun agar saya makin semangat membuat video terbaru. Terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, mohon untuk menonton video ini sampai selesai karena sebentar nanti saya akan melakukan perombakan untuk anggaran saya per minggu ketiga dan keempat di bulan ini. Nah, jika ada yang bertanya, loh kok mesti dirombak? Bukannya anggarannya dibuat untuk satu bulan ke depan? Oke, jadi alasan saya merombak anggaran saya di November kali ini adalah untuk menstabilkan anggaran yang tersisa agar bisa cukup sampai akhir bulan. Mengapa seperti itu? Nanti sebentar kita lihat untuk evaluasi anggarannya seperti apa. Jadi saksikan terus video ini dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Seperti biasa untuk evaluasi, saya menggunakan 4 kolom. Di kolom pertama ada kolom kategori. Terus di kolom selanjutnya ada kolom budget. Berapa budget yang dianggarkan per kategorinya. Terus selanjutnya kolom aktual atau berapa dana yang dibelanjakan sebenarnya. Dan selanjutnya adalah kolom selisih, berapa selisih antara budget dan yang dibelanjakan. Momis dan teman-teman semuanya, bagaimana dengan keuangannya? Apakah masih sesuai dengan budget yang telah dianggarkan, atau sudah terjadi over budget, bahkan dana berjaga-jaganya sudah terpakai semua? Nah, kalau seperti itu, yuk kita sama-sama melakukan perombakan supaya bisa aman sampai akhir bulan. Oke, jadi saya sampaikan bahwa yang saya catat di review kali ini hanya untuk kebutuhan. Sementara untuk kewajiban itu sudah terbayarkan semua dan itu sudah pasti, jadi tak perlu lagi kita review ya. Oke, jadi untuk poin pertama, kategori groceries atau belanja bulanan itu budgetnya 300.000 dan terjadi over budget sebesar 52.600 gitu ya. Jadi lanjut untuk popok, ada 100.000 budgetnya dan aktualnya sebesar 52.400. Jadi masih tersisa 46.600. Untuk skincare, saya ada over budget di angka Rp30.000. Dan untuk belanja mingguan, budgetnya itu 450 dan sudah terpakai sebesar 250. Jadi tersisa 200.000 untuk 2 minggu ke depan. Dan untuk bensin ada 600.000 dan sudah terpakai sebesar 200.000. Jadi masih ada 400.000. Nah, terus jajan anak budgetnya 100.000 dan sudah terbelanjakan 90.000. Jadi tersisa 60.000. Selanjutnya untuk dana tak terduga,
itu kemarin tiba-tiba ada undangan dari teman. Dia, beliau dulu adalah wakil kepala sekolah saya waktu saya masih mengajar, itu menikahkan anak pertamanya. Jadi ya mau tidak mau, dana tak terduga itu terpakai sebesar 100.000. Jadi saldonya nol ya. Terus untuk kesenangan 50.000 juga sudah terpakai semuanya. Syukur alhamdulillah teman-teman, karena masih ada yang bisa terpakai dan masih bisa habis. Semua kita syukuri. Oke, lanjut. Untuk oli, saya budgetkan 100.000, tapi yang terpakai itu hanya 60.000. Jadi masih ada sisanya 40.000. Lanjut untuk kategori kuota internet. Kuota internet dibudgetkan 200.000 dan sudah terpakai 100.000. Maka masih tersisa 100.000 lagi. Nah, sebentar nanti ini yang seperti kuota internet ini, karena masih bisa kita persempit ya, nantinya kita akan persempit ya teman-teman. Lanjut untuk galon, galon itu biasanya kita pakai yang harga 5.000 per galon. Jadi saya cuma membudgetkan 25.000. Ternyata pak suami mengganti menjadi galon yang harga 8.000 dan sudah habis 3 galon, berarti 24.000 ya terpakai. Tapi di sini saya salah tulis ya teman-teman. Tapi sebentar akan saya perbaiki kok. Jadi 24.000 berarti tersisa 1.000 ya. Terus untuk gas, budgetnya 25.000 dan terpakai 23.000. Jadi sisanya ada Rp2.000. Nah, untuk servis motor masih ada 100.000 karena belum terpakai, dan mudah-mudahan tidak terpakai ya teman-teman. Well, selanjutnya saya mau menjumlahkan uang yang tersisa, karena nantinya kita akan membagi-bagi atau merombak anggaran menggunakan uang yang tersisa ini. Jadi dana yang masih tersisa itu ada dana popok 46.600, skincare minus ya. Untuk dana mingguan masih ada 200.000, bensin masih ada 400.000, jajan anak 60.000, untuk oli masih ada 40.000, kuota internet 100.000, galon ada sisa 1.000, gas ada 2.000, dan untuk servis motor masih ada 100.000. Jadi dana yang tersisa ada 949.600. Nah, itu untuk sampai di tanggal 14. Dan kemarin di tanggal 15 sudah saya belanjakan untuk beli sayurannya 16.000. Jadi yang tersisa itu ada uang 933.000. Nah, ini dia, sudah saya keluarkan dari dompet disiplin. Selanjutnya saya akan mempos-poskan kembali sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk popok itu masih di angka 46.600 sesuai dengan dana awal yang tersisa. Selanjutnya untuk dana belanja mingguan, seperti yang tadi saya sampaikan, itu sisanya ada 200.000 dan sudah dibelanjakan lagi untuk minggu ketiga awal sebesar 16.000. Tapi tetap saya jadikan 200.000 ya, takutnya nanti tidak cukup. Nah, untuk bensin suami ini masih tersisa 400.000. Namun saya persempit lagi menjadi 300.000. Semoga saja ini cukup untuk sampai di akhir bulan, dan 100.000-nya itu akan saya masukkan ke dana tak terduga. Ya, jadi ini sebenarnya slot untuk bensinnya robek berhubung dompet
pintarnya yang murah jadi cepat robek, makanya labelnya saya pindahkan dan ternyata robek lagi teman-teman. Jadi untuk slot bensinnya ini belum pakai label ya. Lanjut untuk jajan anak, tadi ada sisanya 60.000. Nah, karena takut tidak cukup, maka saya tambahkan lagi sebesar 41.000. Jadi saya ambil lagi 1 2 3 4 40. Iya, ini saya salah karena saya mengambil 42.000 padahal mestinya 41.000. Sebentar akan saya perbaiki. Sekarang saya masukkan dulu ke dalam slot jajan. Nah, setelah itu dana tak terduga seperti yang tadi saya sampaikan itu saya ambil dari uang bensinnya Pak Suami. Nah teman-teman, kalau dari awal kita sudah melihat adanya over budget, apalagi dana tak terduga kita atau dana jaga-jaga sudah terpakai, maka segeralah melakukan perombakan anggaran agar kita bisa aman sampai akhir bulan. Lanjut untuk kuota internet yang awalnya masih tersisa 100.000, namun saya persempit menjadi 70.000. Insyaallah ini bisa cukup. Oke. Jadi saya mau masukkan dulu ke dalam slot kuota internet sebesar 70.000. Terus untuk galon masih ada 16.000 tersisa ya. 16.000 tersisa ini masih bisa cukup untuk 2 galon jika Pak Suami tetap memilih yang harga 8.000. Ya, kalau kita pakai yang 5.000 berarti masih cukup untuk 3 galon. Alhamdulillah, disyukuri. Semoga Allah menambahkan rezekinya untuk kita semua. Oke, dan terakhir itu dana untuk servis motor. Itu tadi saya sudah masukkan ke slot servis motor. Tidak saya ganggu gugat lagi karena memang itu belum terjamah dan mudah-mudahan tidak terjamah sampai bulan depan ya. Sekian video saya kali ini. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Thanks for watching and see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.